Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa adamlakefx.com. Apa khabar semua? Baik, so hari ini kita nak tengok satu chart yang penting, iaitu US Dollar Index ataupun .DXA. Sebab apa ia penting? Sebab ia adalah chart yang menunjukkan kekuatan ataupun kelemahan US Dollar. So kita nak tengok dulu chart ni. Lepas tu kita akan interchange tu ada chart. Okey, yang pertama ni, kalau anda perhatikan di US Dollar Index, saya kecilkan sikit chart, ada beberapa support yang dia dah break. Now, kuning pula. Simple way to read this chart adalah sekiranya kita nampak chart ni ke bawah macam ni, terjatuh macam ni, maksudnya dollar lemah. Maksudnya dollar lemah, okey. So kalau saya besarkan, wah, lemah, dia jatuh, then recover sedikit and then boom, continue jatuh. So ini menunjukkan yang dollar, US dollar ni memang lemah. So kita ada support di area 94.57 ditandakan oleh low ini. Saya ke belakang sikit dan ada juga low di sini. So kita tandakan support area. So ini ada satu. Okay. Tu. Dua. Okey. Dan ini latest one. Okey, so saya ingatkan dia nak bounce tapi tak berjaya. Maksudnya seller ni memang kuat lah. Memang kau-kau gila dia push apa nama ni dollar index untuk jatuh. Now, next support sebenarnya terletak di sini. Ini 2018 punya ni, Oktober ke? September ke Oktober? Sekejap, gerakkan mouse sikit. September, 21st of September. Kita ada satu lagi support. Dan ada beberapa di sini lah. So, biar saya buat satu support area macam ni. Ada satu, dua, tiga. Tiga support di situ. Baik. Now, itu stand as a next support untuk dollar index. Okay, untuk dollar index. Now, sekiranya jatuh, kita akan nampak dollar semakin lemah dan impactnya of course yang pertama kepada Euro USD ni. Ini tengah mencangak naik ni. Okey. Tukar sikit ni. Okey. Tukar sikit. Okey. Guys, so ini dia dah break kan. Kau-kau punya dia break. Lepas tu pom layang. Dan next resistance untuk dolar, untuk Euro USD ialah di sini. See? So, kalau katakan dolar terus melemah, then we might see a rise dalam Euro USD towards 1.8150. Dulu kita target dekat 1.16 tu. Dah habis dah. Dah break dah. Kalau siapa yang ada tengok video saya, saya ada tulis 1.16 kat sini. Yang lepas banyak. Okay, so dia dah break 1.16. Boom. Ada tak harapan dia pullback? Mestilah ada. Mungkin dia akan pullback ke 1.16, but this is still bullish dah. Kemudian dia boom naik lebih tinggi. Kalau macam ni anda perhatikan dah berapa hari dah straight naik ni. 3, 4, 5, 6, 7. Power move. Gila ni power move daripada daripada Euro USD. Daripada Euro USD memang cantik dia naik. So dia perlukan satu pullback. Mungkin ke 1.16 untuk dia meningkat lebih tinggi. So for those yang belum sempat buy di Euro USD. So mungkin anda boleh standby di sini. 1.16 ataupun di area 1.149 boleh tak? Okey, ataupun 1.5 1.15 lah. So ini mungkin satu area juga. Alamak, rapatlah pula Okey, tak apalah. 1.16 and then 1.15. So these two area untuk price pullback dan peluang untuk anda yang belum masuk buy untuk buy. Okay, same goes dekat dollar index lah. Mungkin dia akan pullback sedikit. Mungkin dia akan pullback balik ke area ini. Support ni 94.57 kan. Dia pullback sikit lepas tu boom jatuh. Ini bearish. Ini bearish. Saya tak kata ini bullish. Ini bearish. Cuma setiap penurunan tu yang bagusnya dia ada pullback. Lepas tu dia naik balik. Then dia pull back. Lepas tu dia naik balik. Ataupun retrace ataupun pull back. Lepas tu turun balik. Macam tu dia lebih sihat. Now, kes yang sama juga di gold. Saya tahu ramai yang terkejut dengan harga gold ni. Termasuklah saya. Saya dah stop trade gold sebenarnya. Hari tu kita duk cerita pasal 1,800. Kalau anda yang follow saya di gold, anda tahu saya banyak cerita pasal 1,800.
Dan sebenarnya saya expect price ni untuk dindong-dindong dekat area 1800. Maksudnya mungkin akan ada sideways di 1800 eh. Dan we manage to get some profit lah. Selepas itu, boom, dia break lebih tinggi. Ini di H4. Dan kalau ikutkan 1920 ni sebenarnya, ini adalah harga tertinggi tahun 2011. Sini dia. Nampak? Ah, ini memang dah historical price dah ni. Historical price. High dia 1920.83. Dah sampai dah pun. Dah sampai dah pun, guys. Okay. So of course saya tak berani nak buy lagi lah. Seriously, saya dah stop trade gold sekejap. Sebab macam ni punya tinggi boleh menggigil lutut ni. Okay. So kalau anda tengok dekat chart ni, benda yang sama berlaku tahun 2011 eh, power move, pam 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 pam. Power move, pam 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 pam. Okay, ini weekly eh. Kemudian yang ini dia pull back lebih deep eh, dekat 2011 ni pull back lebih deep. Ini weekly, berapa hari, berapa minggu dia stay dekat area sini, mungkin 2 3 minggu lepas tu jatuh. Okey, ini baru sekali. Ini baru hari ataupun minggu pertama eh. Mungkin 2 3 minggu stay dekat area 1920, terbabas lebih sikit. Kalau saya tengok dekat daily chart, memang power move gila. Eh, memang kau-kau je. Jadi kalau ada retrace daripada dollar index, maksudnya dollar start menguat sedikit eh, retrace daripada dollar index, mungkin kita akan nampak retrace juga di gold dan juga di EU. Dua ni. Okey, dua ni. So kalau misal kata apa nama ni, anda nak buy di gold eh, mungkin anda kena tunggu price ni retrace balik. Nak buy sekarang saya tak galakkan. Ini resistant area kot eh. 2011 ni high kan. So saya tak galakkan anda untuk buy sekarang. A pullback towards 10-20 MA eh, let's say saya letak dekat somewhere around 1858. Okay, mungkin anda boleh buy di sini ataupun di area 1800 atas sikit je. Ha, dekat sini. Sini. 1817 eh, 1820 somewhere there. It should be good kalau anda nak buy. Okay. On the other hand, kalau siapa yang nak counter trend, ni best ni counter trend ni kan. Eh? Kalau kita refer balik history ya, tahun 2011 ni counter trend signal kita ialah mendengar bearish engulfing sini. Okey. Satu, masa tu saya tak pakai primers lagi ya, saya pakai FX Pro. Dia punya engulfing lagi nampak lawa lah, especially dekat yang kedua ni, dua kali. Okey, so anda tengok 1 hari, 2 hari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Retouch dekat ni, lepas tu pum jatuh. Eh, baru jatuh balik. Lepas tu dia kembali ke area 1800. Ini tahun 2011 eh. Ada twist program di sini. Yang ini dollar pun sekarang Fed pun sekarang tengah print duit, sama macam twist program juga. Tapi signal untuk sell belum ada. Saya akan tengok di H4 dan di daily lah, especially di daily lah eh. So kalau misal kata ada, baru saya berani. Mungkin bukan hari ni, mungkin besok lusa. Mungkin signal tu baru keluar. Sekarang ni belum ada. So saya tak berani counter trend sekarang. Buying apatah lagi. So saya akan step aside. Nah, even sebenarnya saya dah step aside masa di break 1800 lagi dah. Saya expect dia untuk dindong, tapi saya silap, dia break ke atas. So no trade for me untuk gold. Saya tak trade gold lagi dah. Kita rehat dulu. So kita tengok apa yang berlaku di dollar index eh, di dollar index. Saya nak tengok pullback di dollar index. Mungkin pullback setakat sini. Mungkin juga a deeper pullback towards 95.7. Okay, which is dia ada support kat sini, dah break jadi resistant kan. So mungkin dia akan buat deep pullback. So kalau ada deep pullback macam tu, mungkin kita akan nampak ini pun jatuh. Mungkin anda boleh counter trend sedikit sampai 1858. Kalau yang berani sampai sini, then cari area untuk buy. Boleh. Benda tu boleh berlaku both di gold dan juga di euro USD. Ada 1.16 dan juga 1.15 area. Okay, so siapa yang nak counter trend, make sure anda tahu apa yang anda buat. Kalau nak counter trend, siapa yang nak selamat, jangan lawan trend, just maintain aja. Kalau dia pull back, biarkan. Tapi sentiasa always look at dollar index eh. Kalau misal kata di pull back, maknanya ada sedikit kekuatan di dollar. Okay, boleh? Faham? So saya harap video ini membantu anda. Hopefully anda boleh mendapat manfaat dan boleh sharekan dengan orang lain. Alright, so terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.